jalan lurah, perahu itu tidak dilepas. Setelah isinya dibuang, itu akan dikembalikan dan akan dijadikan sebagai monumen. Nanti tahun depan dilepas lagi seperti itu. Nah, yang pertama. Yang kedua, saya berharap mungkin tahun depan bisa lebih maksimal lagi. Karena saya perhatikan dengan kondisi seperti ini, kita bisa mendatangkan atau mengundang menteri. Ya, saya merasa yakin, insya Allah tahun depan kita bisa mengundang menteri. Makanya saya minta Dinas Pariwisata, Dinas PU, koordinasi segera mungkin untuk meningkatkan fasilitas yang ada di sini. Ya. Apa ada nanti Pak kegiatan Selsang Kelirang, apa ada sangkut pautnya atau ke sini? Salah satu titik daripada Selsang Kelirang adalah Pantai Sekrat, itu salah satu titiknya. Ya, nah kita harap ini menjadi sinergi antara satu sama lain.